Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi wa fi darini amin. Wa minha, dan di antaranya ail wasaya tis'ati, wasiat-wasiat yang 9. Al-uzlatu, yaitu beruzla, ai maksudnya al-bu'du jauh an mukhalatatil khalqi, dari bergaul kepada makhluk. Jadi jangan banyak-banyak gaul. Kalau kita bergaul jadi rusak, apalagi jadi maksiat. Apalagi jadi maksiat, bergaul sama perempuan, laki perempuan belum waktunya, ya, bermaksiat, jadi rusak. Jauhin pergaulan-pergaulan yang menjadi rusak kita. Jadi lupa kepada Allah, apalagi jadi maksiat. Jauhin. Kalau kita ingin jadi orang yang pantas menyandang keilmuan. Ya, jadi kalau kita kepengen orang yang pantas menyandang keilmuan, yang ilmu barokah, jauhin hal-hal yang maksiat. La tashaban, janganlah engkau berteman, man kana ahla batalatin, kepada orang yang ahli nganggur. Ya. Jangan teman sama orang ahli nganggur, malas belajar ngajinya, malas ibadahnya, malas. Jangan teman sama dia. Jauhin. Wa tasahhulin, dan mudah memudah-mudahkan fid din, dalam agama. Dini zaka huwal bala, itu adalah bala, musibah. Tuh, kalau berteman sama dia, berteman sama ahli pengangguran, berteman sama orang yang mudah-mudahkan, yang menggampang-gampangkan agama, itu musibah. Cari teman yang benar. Ya. Jangan berteman sama yang malas, jangan. Sama yang rajin berteman kita. Aila tashaban, kaulu perkataannya batolah, batolatin, bitaslisil ba'i, dengan meninggalkan ba', kama fil misbah, sebagaimana dalam kitab al misbah, ay ta'atulin minal amali, nganggur daripada amal, enggak beramal. Wa kaulu perkataannya zaka, ay zaka, zaka, perkataannya zaka ai musahabatu man zukira wal bala'u, berteman kepada orang yang disebutkan itu, itu adalah bala. Jadi kalau kita berteman sama orang yang nganggur, yang belajar agamanya malas, yang sama akhiratnya malas, ya malas dia, sama dunianya juga malas, dan sama orang yang menggampang-gampangkan agama, itu kita musibah. Dapat musibah. Kalau musibah berarti, berarti apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Jadi berteman sama orang yang dekat sama Allah. Begitu pula guru sama orang yang dekat sama Allah. Ilmunya banyak, min ahlil ilmi wa ahlil khasyah wa ahlil wara'. Masya Allah. Dekat kita sama beliau, ilmunya banyak, orangnya warak, orangnya ahli ibadah. Malam begadang, siang puasa, mutola'ah terus. Sedekahnya rajin. Cari orang yang begitu, cari. Dekat kita sama beliau, insya Allah sampai. Fahzar, hati-hatilah engkau kepadanya. Hati-hati tuh. Kalau kita ngelihat ada orang yang malas sama akhiratnya, sama dunianya, malas dia menggampang-gampangkan dunia, malas ya, orang yang menggampang-gampangkan sama dunia, menggampang-gampangkan urusan akhirat, urusan agama, hati-hati sama dia, jangan dekat-dekat.
Qala Syekh, berkata Syekh Ahmad bin Athaillah fi hikamihi, berkata Syekh Ahmad bin Athaillah dalam hikamnya, la tashaban la tashab man la yunhiruka haluhu wa la yaduluka ala Allah maqaluhu, janganlah engkau berteman kepada orang yang keadaannya tidak membangkitkan engkau dan ucapannya tidak menunjukkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita berteman sama orang yang tidak membuat kita dekat sama Allah. Jangan sampai kita berteman sama orang yang membuat kita jauh dari Allah. Jauhin. Malas dia, siapa aja, jangan dekat-dekat sama dia. Waqala Abu Madyan fi hikami, berkata Abu Madyan dalam hikamnya, man jalasa zakirina intaba'a min ghaflatihi wa man khadama salina irtafa'a li khidmatihi. Siapa yang duduk-duduk kepada orang-orang yang berzikir, maka dia sadar daripada kelalaiannya. Siapa yang melayani, dilayanin orang-orang soleh, khidmat sama orang soleh, dilayani orang soleh, apa maunya, apa dilayanin. Irtafa'a li khidmati, dia tinggi derajatnya karena melayani orang soleh. Melayaninya dia akan orang soleh. Masya Allah. Khidmat. Dan enggak pakai upah. Enggak ngarepin upah. Enggak ngarepin upah. Kalau ngarepin upah itu udah kebayar sama upahnya. Enggak ngarepin upah. Lillahi ta'ala. Naik. Dulu saya ya bantuin guru. Guru lagi bangun rumah, bantuin. Gali sumur, bantuin. Ngapain aja bantuin, demen. Suka bantuin guru. Satu saat dibagi duit. Waktu itu lagi ngecat bawahnya. Dibagi duit 10.000. Terus 10.000 gede banget. Mungkin sekarang ya 10.000 berapa duit tuh? 100.000 ya. Ketika dia bagi duit, saya sedih. Ya Allah, nangis saya. Sedih. Takut enggak ada berkahnya. Akhirnya besok mau dikasih lagi, saya enggak mau. Pengen bantuin aja. Masya Allah. Mengharap berkah. Harap berkah. Ilmu kalau udah berkah, nak, Masya Allah, semua mudah. Semua mudah. Gampang. Walaupun sedikit ilmunya manfaat. Tapi kalau ilmu enggak berkah, walaupun banyak enggak manfaat. Jangan buat orang lain, buat dirinya pun enggak dapat. Waqala aidan, dan berkata pula beliau Abu Madyan, nafihul kiri in lam yuhrik ka binarihi azaka bisyararihi wa hamilul itri in lam yakhuzka min itrihi matta'aka binasrihi. Nafihul kiri, peniup tungku api, ya, pandai besi ini, orang pandai besi, peniup tungku api pandai besi, ya. In lam yuhrik ka, ini pandai besi ini, kalau kita di sini apa, tukang las, apa tuh muncul api, bunga-bunga apinya, kalau kita dekat situ kena tuh. In lam yurika binarihi, jika ia tidak membakar engkau dengan apinya, adzaka bisyararihi, ia menyakiti engkau dengan percikan apinya. Ya, kalau kita dekat tukang las, kena tuh, ya, api-api kecilnya tuh. Wahamil itri, ya, pembawa minyak wangi, tukang minyak wangi, tukang minyak wangi. In lam yahuzka, jika ia tidak memberi engkau min itri, daripada minyak wanginya, mata'aka binasrihi, dia menyenangkan engkau, ya, memata'aka, menyenangkan engkau, atau memberi engkau juga bisa begitu. Dia memberi engkau wangi
yang tersebar, dengan tersebarnya, atau wangi yang tersebar, binasrihi dengan tersebarnya. Ya, kalau dia enggak kasih kita minyak wangi, kita dekat situ kewangian enggak kira-kira? Kewangian. Minyak wangi. Wal makna maknanya apa? Wasu'batul asrari, berteman sama orang-orang yang buruk. Sama orang yang akhlaknya jelek. Nih kalau kita berteman sama orang akhlaknya jelek, teman kita akhlaknya buruk. Kasu'batina fihil kiri, seperti berteman sama orang ya sama peniup tungku api. In lam yuhrika binarihi adaka bisyararihi, jika ia tidak membakar engkau dengan apinya, dia menyakiti engkau dengan percikan apinya. Tuh, kalau kita berteman sama orang yang akhlaknya jelek, malas mutolaannya, malas ketahuan tanda orang mutolaannya malas. Ya, ketahuan tuh. Belum baca, belum mutolaah, itu malas. Yang rajin ketahuan, suruh baca udah siap terus. Bacanya bagus, siap terus, suruh baca siap terus. Rajin orang. Suruh muhadharah, ceramah, mau bagus terus. Tampilannya bagus terus. Itu orang rajin. Yang kebegitu temenin. Wa kadzalika radhi'u, dan seperti demikian pula orang yang jelek akhlaknya. In lam yadurruka, in lam yadurruka bima qalihi jarraka ilal fahsya'i biqubhi fi'alihi, jika ia tidak membahayakan engkau dengan ucapannya, dia dapat menarik engkau kepada kekejian, ya, dengan keji perbuatannya. Jika ia tidak membahayakan engkau dengan ucapannya, itu bisa menarik engkau kepada keji perbuatannya. Jadi enggak ada cakap-cakapnya berteman sama orang yang akhlaknya jelek. Jangan. Wasuhbatul akhyari kasuhbati hamilil itri, berteman kepada orang-orang yang pilihan seperti berteman orang, seperti berteman kepada penjual, pembawa, maksudnya penjual minyak wangi. In lam yu'tika min itrihi mata'aka bi raihati thayyibati, jika ia tidak memberikan engkau daripada minyak wanginya, dia memberikan engkau, menyenangkan engkau dengan baunya yang wangi. Masya Allah. Bau minyak wangi. Tapi kalau kita duduk dekat tukang minyak wangi, dikasih enggak kira-kira? Dikasih enggak? Diolesin enggak kira-kira? Diolesin. Artinya apa pula? Kalau kita duduk sama orang yang soleh, insya Allah bakal soleh. Senang cintai orang soleh. Ini kalau kita ngaji, itu ada hubungan baik sama guru. Lebaran, jangan sampai enggak datang. Ya. Kalau murid lebaran, jangan sampai enggak datang. Wajib datang. Jaga hubungan baik begitu. Saya sama guru dulu begitu. Masih ngaji, berusaha mempunyai hubungan baik sama guru. Kalau lebaran tuh hari pertama, nah, kalau beliau repotnya, sekarang repotnya hari kedua. Tempatnya jauh hari kedua, kalau di sini dekat hari pertama. Oh, jauh hari kedua. Sekarang udah nikah hari ketiga. Karena agak jauh. Kalau yang di sini hari pertama. Kalau yang jauh, hari ketiga. Jangan sampai enggak datang lebaran. Itu namanya apa? Menjaga hubungan baik. Dekat. Kalau enggak datang lebaran, lihat. Oh, kamu kalau lebaran, yang kamu datangin siapa? Yang pertama kamu datangin siapa? Orang tua. Berarti orang spesial. Yang kita datangin. Yang kita enggak datangin, tidak ada di hati kita. Guru kita enggak datangin,
berarti guru kita enggak spesial di hati kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan kayak begitu. Dulu saya alhamdulillah tahadus bi nikmah itu selalu datang ke rumah guru. Kalau belum punya istri dulu di Rawa Buaya, guru saya di Rawa Buaya. Ngaji saya setiap hari. Dari sini agak jauh. Waktu sebelum nikah itu hari kedua udah di sana. Hari kedua. Jangan sampai enggak tebaran. Itu namanya kita menjaga hubungan baik. Dekat. Kadzalika salihu in lam yanfa'ka bima qalihi jazabaka ila maulaka bi husni sirati wa fi'ali. Dan seperti demikian itu orang yang soleh, jika tidak memanfaatkan engkau dengan ucapannya, dia dapat menarik engkau kepada Tuhan engkau dengan bagus perjalanan dan perbuatannya. Masya Allah. Itu orang yang soleh. Dekat-dekat sama orang yang soleh. Apalagi sama guru. Dekat. Jangan gak dekat. Dekat. Jangan gak dekat. Dekat. Saya punya adik ipar. Dia pesantrennya di sana jauh, di Jawa. Padahal udah pada lulus semuanya. Itu orang tuanya enggak lupa. Itu orang tuanya selalu datang. Kalau lebaran datang. Walau setahun sekali. Enggak putus. Ini udah rapi. Ya. Santrennya enggak lebaran lagi. Jangan kayak begitu. Namanya udah lepas. Jangan sampai putus. Karena ilmu enggak pernah putus. Makanya anak-anaknya pada berkah semua. Jadi kiai semuanya anaknya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin.